teman-teman. City Mall Cianjur. Lampu. Wow. Ayo kita ke mall. Ya. Iyalah tempat kakak. Bisakah kita muter di sini? Kayaknya bisa. Tentu saja bisa. Jadi kita muter di sini. Karena bukan weekend. Kalau weekend pasti nggak bisa. Iya, teman-teman kita lagi di Cianjur nih. Lagi di depan City Mall, bundaran apa ini? Oh, Lampu Gentur, teman-teman. Jadi kita berputar di bundaran Lampu Gentur. Suasananya gerimis. Cianjur ya. Jadi bukan semalam di Cianjur, tapi sore gerimis di Cianjur. Saya ditemani oleh bos yang lama hilang dan muncul, teman-teman. Sempat muncul di video Batu Tumpang itu ya, waktu di Garut. Nah, sekarang muncul lagi di Cianjur nih. Oke, gimana dipanggilnya apa ya? Dipanggilnya Teteh atau apa? Teteh bisa, Ibu bisa. Oke. Oke, jadi kita sekarang mau kemana nih? Sekarang kita mau menjelajahi Cianjur. Ini di apa ya? Di jalan apa ya kita ini? Kayaknya yang jalan utama. Nama jalannya apa ya? Tapi emang asik sih teman-teman kalau jalan ke sini nih. Kita bisa ngelihat pohon kelapa gading ya di tengah-tengah jalan. Sebenarnya bukan jalan tol tapi mirip kayak jalan tol. Yang di tengah-tengahnya ada pembatas ini. Dan ada kelapanya ini. Kelapanya kayaknya bisa diambil nih. Durgannya. Bandung teman-teman. Nah, di depan ada pertigaan ini. Kalau kita belok ke kiri ini kita masuk ke RSUD Sayang ya. Rumah sakit daerah ya. Namanya Rumah Sakit Sayang dan juga Universitas Surya Kencana. Asik banget ya suasananya. Gerimis itu kan, jadi kelihatannya adem banget. Apa ya yang bisa direview ya di jalan ini? Apa yang bisa direview? Apa ya? Mungkin tempat makannya yang biasa kita singgahi. Tempat makan, tempat oleh-oleh juga paling ya? Ya. Oh iya, tempat oleh-oleh. Benar teman-teman di sini. Di jalan ini ada tempat oleh-oleh ya. Kalau kita memang lagi ke Cianjur nih, kalau nggak salah di depan nih sebelah kiri ini tempat oleh-oleh. Nah, Cianjur Permai, tapi kok tutup ya? Tutup ya teman-teman. Atau mungkin kita di nanti di pertigaan di depan itu yang buka biasanya di depan sini nih. Jadi di pertigaan yang ke arah kota Cianjur sama ke Bandung. Nah ini yang sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ini. Oh iya. Nah kita mau ke arah Cianjur. Gurem, oi. Kenapa ini gurem? Kamera. Nah ini sudah masuk memasuki jalan yang mau ke Bandung teman-teman. Ceritanya kita mau ekspor Cianjur tapi belum semuanya, ini masih bagian tengahnya teman-teman, masih belum pusat kotanya, baru sebelah utara. Ini ada macan di atas. Daerah mana nih sekarang kita? Ini di sebelah kanan kita ya, karena ini jalurnya searah teman-teman.
sebelah kanan kita itu ada Ramayana. Jadi kalau kita ke Cianjur itu pertama kali yang kita temui pas masuk ke Cianjur kotanya itu pasti Ramayana. Si Ramayana. Bisa lewat yang jalan lurus, tapi itu jalan mungkin alternatif ya, bukan jalan utama. Kita di jalan utama saja biar nggak nyasap atau tersesat. Nah ini dia teman-teman jalan utamanya. Jadi kalau kita dari arah Bandung pertama kali pasti ke sini. Nah kalau lurus ke kanan sana itu biasanya kalau kita mau ke arah Sukabumi atau ke Garut Selatan. Cianjur Selatan. Kalau ini yang barusan kita lewat biasanya jalur ke Sukabumi, Cipanas, Cianjur, Bogor. Oke, karena kita sudah nyampe di jalur utama menuju Bandung, saya cukupkan dulu teman-teman videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mari berkembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.